kembali Family 100 Indonesia. Kuis keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambut Ananda Omes. Selamat malam semua, senang sekali kita berjumpa lagi di Family 100 Indonesia. Tentunya dengan hadiah yang super keren, kita sudah menyiapkan 200 juta rupiah. Luar biasa sekali ya. Kira-kira siapa yang akan bertarung mendapatkan 200 juta? Langsung saja kita lihat, ini tim yang pertama. Tim Opa Prawira. Yang berikutnya tidak kalah luar biasa. Tepuk tangan meriah untuk Uncle Richard. Oke, langsung saja kita kenalan satu persatu ke keluarga Opa Prawira. Halo, ini ada Riani, kapten tim ini. Saya penasaran gimana maksudnya Opa Prawira. Biasanya Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Bukan dari Korea. Ini memang Opa dalam artian kakek. Oh. Ini keluarga besar. Jadi itu satu kakek ya? Satu kakek, keluarga besar. Kakek Uyut tepatnya. Kakek Buyut. Siapa tahu yang lainnya tetangga diajakin gitu ya. Coba Opa Prawira kenalin satu persatu anggota timnya Rian. Dan ini siapa? Sepupu atau apa gitu, silahkan. Ya, halo, selamat malam. Saya Rian dari keluarga Prawira. Hari ini saya bawa sepupu saya, juga sahabat dari kecil, Genta. Adik saya yang paling cantik, Raisa. Lalu ada artis K-pop, Opa Gali. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oh, jadi sekeluarga nih semua? Ya, sepupu dan adik. Oh, kalau Raisa? Adik kandung. Oh, bukan, baru tahu istrinya. Loh. Kami sehat. Alhamdulillah. Terakhir tadi nganterin. Oh, tadi nganterin. Wah, sama-sama mimpi juga ya. Oke lah, Opa Prawira katanya punya sesuatu yang spesial untuk tim sana. Tolong kasih dulu dong buat mereka. Keluarga Richard? Siapa itu? Luar biasa. Simple, tapi ngeselin. Oke, kita ke keluarga Uncle Richard. Cepi, apa kabar Cepi? Baik. Apa kabar? Baik. Ini gak sesuai suara dengan wajahnya ya. Kumis, jenggot, gondrong. Baik. Ini keluarga Uncle Richard. Ini sih saya udah bisa nebak kalau itu Opa Prawira. Berarti ini keluarga satu om. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ceritanya? Jadi om saya punya adik. Ya kan? Nah, adik. Maaf, ini kecekek gak sih? Udah aman ya, aman. Sudah steril. Sudah steril. Iya. Yeah. Lanjut. Ya, jadi paman saya. Paman saya punya adik. Nah, adik itu kenal sama saudara saya. Jadi bedanya gak jauh lah dari paman saya. Oke lah. Cepi, oke, terima kasih Cepi, iya. Tapi tolong dikenalin satu persatu, silahkan dong anggota. Halo, timnya. Saya Cepi Anwar dari Uncle Richard, saya membawa saudara saya, saudara Intan yang paling cucok. Dan saya membawa saudara kecil saya yang paling lucu, saudara Nisa. Dan yang terakhir, saudara yang paling oke, Radit. Paling oke, paling lucu, bisa pilihannya paling cucok loh untuk Intan ya. Terima kasih Cepi. Tapi tadi katanya dikasih cyber, siapa tuh? Aduh, tolong dibales dong. Uncle Richard, silahkan. Apa? Opa Prawira? Luar biasa. Siap. Langsung aja nih kita akan bermain dengan kedua tim. Seperti biasa saya akan memberitahu kalau dengar suara ini, artinya jawabannya salah ya. Langsung kita bermain, ini dia single point.
Seperti di awal saya bilang, kalian akan memperebutkan 200 juta rupiah. Tapi sebelum kesana, kita bisa langsung kasih hadiah. Kalau dengar suara ini, itu tandanya ada extra cash 1 juta rupiah. Langsung cash and carry ya. Langsung saja kita mengundang kapten timnya. Ayo maju. Oke, satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Baik, kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Kemudian, potong tumpeng. Potong tumpeng. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Luar biasa, berarti ini langsung ditanya. Main atau lempar, tapi sebentar. Kita punya yang namanya mystery box. Ini isinya bisa macem-macem, ini adalah hukuman. Jadi ini sebuah tantangan. Siapapun yang main harus menyapu bersih semua jawaban. Ya, tidak boleh sampai tetot 3 kali. Nah, kalau tetot 3 kali, berarti harus menerima hukuman ini. Jadi main atau lempar, Rian? Main. Main? Ya. Yakin? Yakin. Gak mau dilempar aja ke Cepi? Maksudnya ininya, dok gitu. Gak mau ya? Main. Main katanya Cepi. Silakan kita bermain Rian yang dulu dibuka. Silakan, silakan. Oke, kita akan bermain dengan Genta. Oke. Dengarkan baik-baik, selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Pelepasan balon. Pelepasan balon, wah, balon udara ya. Apapun. Jadi bapaknya ke bawah, tolong. Pelepasan balon, survei membuktikan. Pelepasan balon. Raisa, ya. Dengarkan baik-baik ya. Hami sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana gak sih perasaan sudah nikah? Biasa aja sih, soalnya gak ngerasain kebetulan. Biasa aja jadi gak ngerasain. Tapi udah nikah belum masih? Belum. Oh, pantesan baik. Beda nasib ya sama okay. Raisa yang aku. Selain gunting pita nih Raisa ya, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Foto bareng. Foto bareng? Foto. Selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Dengan ini kami buka... Foto. Saya sama-sama. Bandingannya kan gunting pita. Survei membuktikan. Itu kan tadi berarti dengan dibukanya acara ini kita resmikan dengan pengundian pita. Dengan dibukanya acara ini kita foto bersama. Itu biasanya seudahnya habis peresmian. Gali. Yes. Gali ini adalah pegawai negeri sipil, yes, ya PNS betul. Ya. Yeah. PNS apa? PNS di kementerian yang bangun-bangun jalan deh. Oh, PUPR. Betul. Lihat, CS saya tuh. Cocok. Pak Basuki, anak band. Gali, selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Oh, iya. Ini, mukul gong. Mukul gong. Wah. Mukul gong. Kalau nggak ada nih kebangetan. Iya dong. Kita lihat sama-sama. Ya. Survei membuktikan. Dengar suara barusan? Kayak ada yang aneh-aneh tadi suaranya. Berarti tandanya apa tuh? Waduh. Ongkos pulang. Anak zaman sekarang, PNS zaman sekarang anti korupsi. Yes, gak usah. Takutnya bagian dari gratifikasi. Ini gratifikasi. Ini takut kena KPK, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, ini kan hadiah. Dapat satu. Dapat 1 juta ekstra. Rian, ayo langsung jawab. Selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Pencet sirene. Pencet sirene. Tombol sirene. Waduh. Polisi datang. Merkebak. Kalian sama-sama survei membuktikan. Gunakan sirene. Genta, selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Nerbangin burung, pelepasan burung. Nerbangin burung. Hati-hati, Pak. Nerbangin burung, set, biasanya naik motor nungguin temennya di sana. Dan kandang. Pengalaman sekecil. Burung merpati biasanya tuh. Melepaskan burung. Burung apa biasanya? Putih aja pokoknya.
Apa? Putih aja. Burung putih biasanya ya. Oke, baik. Bebaslah. Biasanya burung hantu. Oh, oke. Okay. Iya, pejabatnya di Harry Potter. Sama-sama survei membuktikan. Dua kali salah, silakan untuk berdiskusi mencuri poin dari tim Opa Prawira. Raisa, dengerin nih peresmiannya. Selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Ketok palu. Ketok palu. Dengan ini saya resmikan hukuman 10 tahun kepada terpidana. Yeay! Sudah membuktikan. Pak Hakim ketok palu ya. Teman-teman. Siap-siap nih. Harus terima hukuman dari kita Mr. Box nanti ya. Kita ke Uncle Richard dulu nih. Uncle Richard. Radit. Selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Membaca doa. Membaca doa. Oke, oke. Biasanya tapi gak tahu tuh sebelum acara atau pas peresmiannya. Nisa, selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Baca doa bersama sih. Sama ya kita. Baca jalan. Doa bersama. Iya. Intan, perhatikan baik-baik pertanyaan saya. Selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Dia baca doa sih kayaknya. Baca doa, oke. Okay. Ini hampir mirip dengan foto bersama ya. Mungkin Cepi, kalau punya jawaban sendiri silahkan. Kira-kira selain gunting pita, apalagi yang pejabat lakukan dalam acara peresmian? Baca doa bersama. Baca doa bersama, oke. Okay. Kita lihat sama-sama, mungkin ini makna dari pertanyaannya adalah seremonialnya apa? Mungkin itu bagian atau mungkin itu memang agak susah nih. Tapi survei yang akan menentukan. Kita lihat bersama-sama. Masih ada 3 jawaban yang belum terbuka, kesempatannya masih besar. Untuk mencuri poin, survei membuktikan. Biasanya baca doa itu sebelum gunting pita, sebelum potong tumpeng, sebelum terbangkan balon, betul ya? Itu sebelumnya, seperti tadi foto bersama, biasanya sesudahnya. Kita lihat seremonial apa lagi yang biasa dilakukan. Nomor 7. Letakkan batu pertama, ya kan? Nomor 6. Tanda tangan. Dengan ini resmikan penanda tanganan oleh direktur, nah. Nomor 4. Pecahkan kendi atau botol. Nah, oke. Okay. Itu tadi jawabannya dan berarti sekarang kita akan melihat poin sementara. Uncle Richard, poinnya adalah 0. Opa Prawira, poinnya adalah 70. Selamat tim Opa Prawira, tapi walaupun dapat poin 70, mystery box-nya diangkat, jangan dulu dibuka, taruh di tengah. Nah. Kira-kira apa isi spesial dari mystery box ini dan harus mereka gunakan sampai nanti hukumannya selesai? Sesaat lagi tetap di Pemilih 100 Indonesia. Yeah.